menjadi lebih baik dalam jendela inspirasi. Halo Sobat Barata, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu, masih semangat, masih fokus, pribadi yang bijak dan menyenangkan tentunya. Amin. Ya, masih bersama saya Angga Mardiansyah dalam Jendela Inspirasi. Baiklah, kali ini saya akan berbagi mengenai rasa takut. Ketakutan tidak ada dimanapun kecuali di dalam pikiran. Demikian kutipan dari Dale Carnegie. Nah, pendengar, Dale Breckenridge Carnegie adalah seorang penulis dan pengajar dari Amerika Serikat dan sekaligus seorang pelatih, motivator di berbagai kursus pengembangan diri. Pendengar, seringkali ketakutan diciptakan oleh orang itu sendiri. Padahal kenyataannya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kita terlalu khawatir, sehingga kita takut untuk maju dan berbuat lebih banyak. Kekhawatiran terlalu mengekang kita. Nah, jika sudah begini, apakah kita akan berhasil dalam usaha kita mencapai impian kita? Ketakutan dan kekhawatiran adalah salah satu faktor penghambat dalam mencapai impian kita. Seperti kutipan, ketakutan tidak ada dimanapun kecuali di dalam pikiran. Maksudnya adalah bahwa ketakutan itu diciptakan oleh diri kita sendiri. Padahal sebenarnya tidak ada yang perlu kita takutkan. Jika kita tidak melawan rasa takut kita, maka kita tidak akan berkembang. Rasa takut itu akan terus menghantui pikiran kita. Jadi, perlahan-lahan singkirkanlah ketakutan kita dan mulailah sesuatu yang baru. Nah, Sobat Barata, demikian inspirasi yang dapat saya bagikan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga kita selalu dapat kembangkan sikap positif dalam menjalani hidup ini. Sebelum saya pamit, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya di Barata Online. Saya Angga Mardiansyah, sampai jumpa dan terima kasih.